bahan mau scripting gua anjing. Nah, lu belajar ngapain? Nyari bahan, Pak. Lah kan dari Mijarian. Iya itu, dari Mijarian gua baru ketemu jam berapa? Jam 7. Oke. Okay. Jam 8. Ini jadi, udah jam 11, Dok. Lu ngapain di gajib? Tidur. Halo semuanya, balik lagi dengan kita. Setia Dewa season 2 episode 3 namanya Legend. Halo semuanya, balik lagi dengan kita bertiga. Pastinya dari Jori, dari kubu biru dan kubu kanan. Kubu merah adalah kita ya, gua sama Sheldon. Sejak kapan ada kubu di sini? Oh, enggak ada ya. Jadi balik lagi ya dengan kita di ATW season kedua episode ketiga. Nah, dan temanya apa, Jor? Mana pernah ada tema ATW? Oh iya iya. Yang kita bahas 7 berita doang seperti biasa. Yoi, 7 berita. Kelihatan nih, gak pernah opening. Bisa bridging kemana-mana. Oke, okay, karena executive producer-nya tidur ya, jadi kita langsung syuting aja. Yoi. Caya. Ganti oli jangan campur pisang. Ganti oli jangan campur pisang. Pasti pisangnya itu di blender. Dimasukin oli terus diganti. Yoi. Ke mobil. Yoi. Emang lo gak mau mikir aja. Ya, tapi kita memang gak boleh lepas dari kata-kata kuncinya dulu. Benar. Gak kepikiran. Apa? GAGW apa sih kemarin? GAG. GAG. Gak ada gambaran. Gak ada gambaran gue. Gak ada gambaran gue. GAG. GAG. Oh, ada Indomie nih. Kalau menurut gue ya, dia habis ganti oli cuma pisangnya tuh masuk ke tempat oli. Jadi akhirnya membuat tempat olinya itu ada pisang gitu. Bentar, sebenarnya itu habis sama gue sih. Cuma itu baru kata-kata doang sih. Tapi kan kalau lu blender itu kan niat tuh. Gak ada orang seniat itu mau ganti oli terus blender pisang gitu loh maksud gue. Kan dia GAG ya. Gak ada gambaran gue. Iya. Jadi ini salah satu headline berita Kompas. Nah, wah, bawa-bawa media lah ya. Nah, jadi di headline berita Kompas itu Bambang Supriyadi, eksekutif koordinator teknikal service PT Astra Daihatsu Motor menyemburkan pisang ke dalam oli dapat menambah tingkat kekentalannya dan itu dapat merusak mesin. Hah? Jadi dia itu menyarankan pengguna pisang pada oli dapat merusak mesin kendaraan. Emang siapa yang percaya oli pakai pisang? Kalau dari komen-komennya itu, mereka menyatakan kalau lu melihat orang yang jual mobil second itu bakal nyamper oli dengan pisang biar suara mobilnya jadi halus. Hah? Masa sih? Iya, iya. Jadi ini ada yang bilang nih tadi. Kalau saya ganti oli campur bakwan. Campur bakwan? Iya, tadi ada yang bilang nih. Ini. Min, biar lebih lengkap, jadi fungsi nambahin pisang biar suara mesin halus. Jadi pasti jual laku mahal. Pernah lihat di vlog bengkel pasti bongkar isinya pisang. Gimana sih? Gue baru tahu loh tadi. Iya, gue juga baru tahu. Berarti, tadi gue udah ada gambaran. Kalau pisang tuh bisa bikin mesin halus. Iya, kayak kan sekarang kan banyak. Lo nggak mungkin tahu dong kalau pisang bisa bikin halus. Sekarang kan banyak mobil tenaga bensinnya apa? Tenaga pisang. Nggak mungkin pisang. Ya siapa tahu kan ada itu. Nggak mungkin. Itu mah lo sok pinter aja. Berarti nanti kalau kita bikin iklan jualan mobil, itu tuh mau jual mobil second mesin halus tapi bukan karena dicampur pisang. Iya. Nggak pakai ekstrak pisang. Nggak ekstrak pisang. Iya. Ini apa yang masuk berita lo? Ya ini yang bikin berita juga. Sebuah statement yang menyatakan dia kan bisa itu berita kali. Campur buah pisang sangat berbahaya, bisa terjadi komponen akan aus dan macet. Oh mungkin itu menjadi ini apa urban legend itu. Karena itu pisang. Itu seperti menggoyang mobil saat kita isi bensin. Oh iya iya iya. Mitos mitos. Emang betul. Bukannya benar ya? Mitos. Enggak. Mobil biar sekarang nggak perlu. Enggak ya. Dulu kan emang benar. Mobil dulu perlu. Dulu mungkin banyak kali mobil-mobil kayak kijang kapsul itu mungkin. Ah, atau kijang kota. Sekarang. Dulu bokap gua pas jalan pakai mobil L300 digoyang sih. Digoyang. Sekarang enggak. Dalam enggak digoyang. Malu di dalam tapi. Nah. Mak gua di dalam mobil. Nungguin. Jadi gerakannya bokap gua kan gini deh, gitu kan. Terus nyokap gua gitu. Oh, biasa aja. Oh, biasa aja.
biasa aja, jancuk. Ini bagus nih, ini bagus nih. Disneyland gue yang kasih nih. Wah, gue yakin ini. Disneyland itu konotasinya kuat dengan hiburan dan kesenang-senang. Kesenang-senangan. Kekanak-kanakan. Nah, kalau misalnya versi 18 plus pasti isinya adalah ciwi-ciwi yang semuanya kelihatan atau setidaknya seperempat lah kelihatan. Cosplaynya vulgar gitu kan? Iya, pokoknya bikin gemes lah. Emes. Pokoknya bikin emes. Kok lu ada gambaran Pit kalau begitu? Ada gue. Ada. Tadi itu kan gue ada gambaran. Ini tuh dia di Jepang tuh sebuah perusahaan Nok Video. Dia bikin tempat. Tempat. Sokondimen, tau gak Sokondimen? Sokondimen. SOD Lab. Jadi di dalamnya tuh nanti ada minum-minum. Jadi. Atas bokep? Gak tau. 7.000 tuh, oh iya atas bokep. Berisi semua tes film dewasa di sana dan tidak tahu apa jiswanya, namun hanya satu hal yang tahu, protokol kesehatan sangat ketat. 7.000 tuh dapat satu minum atau dua merchandise. Nah, sebenarnya tuh ada yang lebih vulgar lagi dari yang ditampilkan cakep di sini. Jadi ada yang emang cakep, kalau nggak cakep siapa yang masuk? Emang atasnya itu tidak terlihat, itu bebas terbuka. Mana nih kok hitam? Nggak tahu kenapa misalnya di play. Kok internetnya mabuk? Ya, internetnya mabuk. Ya, jong gimana jong? Jadi masukin aja dari videonya. Tapi dari Twitter sendiri. Nggak bisa. Kalau excited gitu kalau ada. Iya. Ini mukanya karena kemana? Sampai bakpok, setengah jalan. Ini yang kiri kayak belum jadi. Jadi ya. Hah, kayak omong sih bukan? Kayak mas-mas. Woi, oh. Ngapain nih? Ngapain nih? Jadi dia tuh bakal di kayak di ruangan kaca gitu dan lu bakal yang ngeliat aja dari luar. Oh, gitu doang. Kita cuma lihat dari luar doang. Enggak bisa masuk. Tapi kalau yang lebih parahnya adalah ya dia enggak pakai baju lagi. Hah? Maksudnya? Ada. Enggak pakai baju bugil, ada juga yang sambil ya kayak lu lakuin kemarin. Mungkin. Nah, sama. Astagfirullah. Cuman kan enggak mungkin tampilin di sini karena kan dolar kuning. Jadi kita cuma cerita. Tapi ada. Ada videonya di Twitter. Nah, baru mau ya? Habis ini masih mau lihat. Mau lihat ini. Tuh. Astaga. Nah, jadi dia punya kayak ada lantai-lantainya, ada yang cuma minum. SOD. Ada yang mungkin ini yang tadi kan yang di lingkaran itu. Yeah. Nah, oh. Ini mungkin yang ngobrol tapi ada protokol kesehatannya. Yang handset gitu-gitu. Nah, ini Jepang nih. Jadi tahu kan tujuan ke Jepang ngapain sekarang? Iya, gua bisa ke sana. Berarti kita bisa masuk ya turis ya? Bisa lah. 7.000 untuk satu minuman dan dua merchandise. Oke lah. Merchandise-nya apa? Ya paling baju-baju. Baju-baju atau apa gitu. Mungkin atau used panties. Hai Son. Hai. Tadi yang lewat Sony ya, dia kira bayangan setan. Used panties lah paling keren gua. Oke, merchandise. Body snip. Ini ini video paling lucu buat gua di minggu ini. Alien invasi kelas online. Paling ada yang jadi cosplay jadi alien, terus dia ikut Zoom online. Kalau lo bet? Kalau tendensinya pasti ada yang bercanda gitu, pengen ngerjain yang lain-lainnya gitu. Jadi ini dia. Ini Surabaya lo? Hah? Surabaya. Pasti. Maksud Surabaya? Ini lama nih kayak loadingnya nih. Asu. Ibu Kresna atas pertanyaan. Kita lanjut lagi ya. Ini ada pertanyaan dari Imratus. Silakan Imratus. Halo. Halo semuanya. Kayak apakah suara saya terdengar? Izin bertanya. Orang jadi saya tadi sudah nulis di sorry bentar ya, itu suaranya filternya tolong dimatiin dulu ya biar jelas suaranya. Oh iya iya maaf. Oh iya maaf. Jadi dia tuh sebenarnya nggak niat ngeprank. Oh, dia iseng kan main filter kan. Terus dia lupa matiin. Kalau ini jadi alien. Nah, ini dia gak bisa matiin, dia gak ngerti cara matiin filter suaranya. Jadi nah. Oh, itu gerak sendiri. Yeah. Mohon maaf mas, saya enggak tahu cara gantinya. Mungkin pertanyaannya bisa dibaca di kolom chat aja. Jadi pertanyaan saya itu perusahaan-perusahaan apa aja sih yang udah dikatakan sama SRE ITS
untuk buat bisa kita dapetin dari apa yang Mas Pandu udah jelasin. Makasih Mas Pandu, tolong dijawab. Oke. Maksudnya? Kita bisa baca pertanyaannya dari... Yang anehnya adalah mungkin pertanyaannya bisa dibaca di kolom komentar. Tapi itu langsung dibaca. Dibaca ya, Mas. Kalau cara gantinya, mungkin pertanyaannya bisa dibaca di kolom komentar. Jadi pertanyaan saya itu, perusahaan-perusahaan apa aja sih yang udah disepakatin sama SRE IPS untuk buat bisa kita dapetin dari apa yang Mas Kandu udah jelasin. Aduh. Best Institut Teknologi 10 November. Waduh, terkenal banget ITS. ITS kalau kalian tahu. Institut negeri kan? Iya. Itu salah satu kampus yang terbesar di Surabaya. Lah, gue lihat di lain katanya itu meeting ITS Institut Teknologi 1. Jangan ketawain, cinta dituntut. Tapi ini ada beberapa yang kenal, ada yang nge-tag kemarin waktu Sebelum naikin pos ini. Ketika Travis Scott ikut nge-tag. Ada yang nge-tag, kampus gua tolong. Kemarin tuh ada yang nge-tag, gua lupa tadi. Mas Pandu tolong dijawab. Ini apa ya? Anjim. Apa ya anjim? Enak banget nih masih eksekutif produsernya nih. Bikin caption buat mikir sendiri aja hidup kita tuh. Anjing mungkin oh, dari... Oh iya. Apa ya? Mungkin lu langsung jelasin lah, kita bingung. Iya anjing mah apalagi cara mikirnya gitu loh. Jadi tuh dia ada cewek tuh tunangan. Dapat cincin tunangan. Jadi dia bahagia gitu kan. Mau post di sosmed. Ditaruh di hidung anjingnya. Terus kemakan. Iya. Itu sih sakit sih. Iya. Itu orangnya dia juga sakit. Orangnya iya, orangnya si anjing. Nyesel juga sakit. Pasti anjingnya. Sian coy. Ceweknya goblok sih. Jetpack ternyata benar ada guys. Ah, gue yakin ini pasti ada orang-orang idiot yang sok-sok bikin jetpack terus terbang gitu. Iya. Tapi ternyata enggak terbang gitu loh dan fail gitu. Kalau gue sih bisa terbang, cuma fail gitu, kayak jatuh bladar-bladar gitu. Ya ini siap-siap mati kalau jatuh. Pas banget ya sama itunya GTA San Andreas. Ya emang kan pasti kalau kita mau main jetpack ya paling ini GTA San Andreas. Emang lu bakal masukin apa lagi? Oh iya benar. So inovatif. Jadi ini sayangnya nggak ada apa? Nggak ada video sama fotonya sih. Nah, terus? Jadi cuma laporan doang. Jadi ada. Our American 1997, we just passed a guy in a jetpack. American 1997, okay thank you, we're taking off to you left side or right side. All the left side maybe 300 yards or so about our altitude. We just saw the guy passing by us in the JetBlue 23, use caution person in a jetpack reported to 300 yards without all the light LA final at about 3000 feet, 10 mile final. JetBlue 23, we heard and we are definitely looking. Ini kayak ngelawak cu. Kayaknya ini nge-prank kali. ETC-nya ngelawak loh ini. Masa lu lihat di sebelah pesawat lu di jendela pilot lu ada orang pakai jetpack. Oke. Kenceng apa? Kan kayak Homelander ini. Ya dada-dada terus ngebelah pesawat. Tapi kayaknya fake kali ya. Harusnya sih fake. Iya. Makanya enggak ada video sama fotonya. Soalnya hampir enggak mungkin sih harusnya sekutu. Tapi kan bisa enggak mungkin terbang setinggi pesawat. Dan nggak mungkin secepat pesawat dong kan? Iya. Lambat kan? Jadi paling lambat. Berak keluar duit, pasti dia duitnya kemakan terus pas berak duitnya ada. Make sense dong? Atau dia mau menyembunyikan uang? Oh iya. Dengan dia dengan cara dia makan
duitnya. Ya gak tahu sih. Nyolong gitu, nyolong duit. Tapi gimana cara nyolong duit? Enggak bisa harusnya. Dimasak dulu deh. Hah? Sama pisang di blender. Iya. Kalau enggak dibukuin, dibekuin gitu. Biar mesinnya halus, bisa ditelan. Ini ya cuma berita kalau si Wina pakai foto copyright ya? Apa? Masih ada garis-garis ya? Apa justru kalau gitu boleh dipakai. Nah, dia itu apa ya? Dia itu mungkin menemukan uang yang banyak gitu kan. Terus politikusnya itu kabur gitu. Politikusnya kabur. Ini yang ambil duitnya? Iya. Chico Rodriguez. Dimasukin semuanya ke pantatnya. Siapa? Sama dia? Iya. Yeah. Tapi dia mau kabur ke kamar mandi, mungkin mau menyembunyikan duitnya. Terus dilihatlah sama si KOB lah. Terus akhirnya ketahuan dirogo pantatnya. Dah? Dirogo gini? Oh enggak, dia ngerogo sendiri. Dia ngerogo dan ngeluarin 10 juta. Yalah, jadi politisi aja 10 jutanya disikat dia juga. Kan dia ngambilnya banyak. Dia berapa? Ngambilnya 38 juta. Ini dikit, Jor. Oh, enggak. Dia udah digeledah, udah dapat 38 juta. Terus dia kesel. Dia keluarin lagi, ah goblok lo orang ambil gak bener, masih ada 10 juta. Oh. Itu pantat apa laci Doraemon? Kantong. Aduh. Gitu. Kasian juga politisi ini. Yeah, berita terakhir. Pegang mata gue. Sekecil aktif banget ya bun, kalau boleh tahu minum susu apa ya? Alasan bentuk bumi bulat. Ini sih suka-suka William sih, bener sih. Ini sih suka-suka William. Ini lu udah tahu ini yang gua kirim ke lu. Yang mana ya? Yang bocah. Yang suka-suka dia aja bikin caption. Gak ada hubungannya. Iya sih. Enggak, yang main kocok. Oh ya, itu ya? Iya. I love you. Tonton. Gitu ya? Dia mah gak tau apa-apa. Kalau lu liat lagi itu bawahnya dijamin kaget. Apa ya anjing? Dia makanya gak suka-suka dia tuh suka begitu. Sejak dia handle tuh, semua bawahnya itu ada tulisan-tulisan. Mas Pandu tolong dinyawa. Dia emang kalau gak cukup dia akan taruh di bawah. Karena dapet yang, cuma dapet yang belum nonton ya. Kenapa bentuk bumi itu bundar? Soalnya kalau bentuknya gini itu cintaku padamu sayang. Guntur. Cakep banget anak ceweknya lho. Ini itu cinta aku padamu sayang. Kuntung. Kenapa untuk bumi itu bunda? Habis. Ini berapa menit sih? Kayaknya pendek banget kita kali ini. 17. Ya udah. Ini buat minggu depan yang teknik. Ya kalau ditanya berita terbaik tentu ya Mas Pandu tolong dijawab. Iya Mas Pandu tolong dijawab. Itu benar-benar lucu banget menurut gua. One of the best. Sama tentunya Disneyland versi 16+. Kalau gua ke Jepang itu adalah tujuan pertama gua. Kedua lah. Kedua. Yang pertama kita makan kopi. Iya. Yeah. Kedua gua akan langsung ke sana. Terus selalu mau orang mau ikut atau enggak gua pasti datang. Soal gua tuh tetap buka, makanya ini kan beritanya sudah baru nih. Jadi ya masih buka di pandemi ini. Let me drown inside the porn. Jorok banget aja. Oke. Cakep sih. Operasi plastik cuy. Iya memang pasti. Daripada yang tadi? Itu dagunya kalau lebih tonjok jadi Mayweather. Ini juga nih, ini kalau poninya diangkat mah. Bawa-bawa orang, jangan! Bahaya! Kirinya oke lah tapi. Ya emang selera lu gak begitu. Gua mah oke aja lah sama selera lu. Tapi itu punya selera yang paling aneh sih dari kita semua. Dia punya selera. Dia bakal menyatakan orang cantik yang buat kita semua tuh gak cantik gitu. Dia emang beda. Tapi gak apa namanya juga wanita kan selera. Iya. Kalau nanti semua selera sama nanti banyak cewek yang gak dapet jodoh. Yoi. Kok gitu? Ya iyalah kan selera sama berarti yang beda dikit gitu yang David suka berarti kan gak ada yang suka. Udah miss you. Kasih. Yaudah itu aja ATW kali ini, kalau emang beritanya kurang menarik tolong langsung di spam aja ke Winko. Cari berita yang lebih menarik lagi kasih tahu ya. Karena memang tidak ada yang mengalahkan legacy saya mencari berita-berita sampah di dunia ini. Yoi. Sampai jumpa di ATW selanjutnya. Jangan lupa nonton pos RT7. Soalnya BLT hilang. Bye-bye guys. Bye-bye. Bye-bye. Kok bener banget sih?